الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد بقيني الحمد لله kita telah mulakan program jelajah air Kelantan supaya rakyat Kelantan tahu bahawa air AKSB Kelantan ni bukan main-main kerja. Utamanya kerana paip yang dipasang oleh zaman dulu pertama tak ada plan. Bandar Kota Baru tu tak ada plan. Paip tanah di mana? Satu kerja besar. Yang keduanya paip lama ni pecah. Yang ketiganya barulah kita buat paip baru. Ini kerja ni bukan kerja main-main. Tolong rakyat sedar. Apa namanya? Yang keduanya ialah kita sebagai peguam apa ni gerakan Islam. Jadi tanggungjawab wajib dunia akhirat. Jaga masalah rakyat, maslahat rakyat. Bukan sekadar nak mengundi kesadaran minta makah, tapi kita bertanggungjawab depan Allah di akhirat. Ini kelebihan gerakan Islam berbanding dengan gerakan sekular. Baik. Boleh yang demikian. Apa nama ni? Banyak ada di Kelantan ni projek-projek yang sepatutnya kajian pusat buat, negeri tolong buat. Macam disebut sekejap tadi oleh Yang Berhormat Datuk apa nama ni? Bagian air. Itu masalah jalan motong tege apa? Tege kadok ni. Kerajaan negeri betul buat. Di antara jalan melon atau bila ketere ni bukan main susah tu. Kerana Kota Baru ni jalan lebuh raya, mai jalan ni. Kerajaan tu dah buat. Kabar dia nak bui. Banyak jambatan-jambatan kita telah buat. Jambatan dia saya akan resmi lagi jambatan Cappuccino. Pekalan Cina baca. Jambatan ni jambatan yang penuh dengan kiambang tiap-tiap tahun runtuh jambatan kerana kiambang. Tapi kita jaga maslahat rakyat, dunia akhirat, lalu kita buat kerja. Itulah benda yang.